Itu tadi contoh Big Mirror Transition Effect atau efek transisi layar kecah. Atau kaca pecah, hancur lebur. Gimana? Keren banget kan guys? Buat kalian yang ingin bikin transisi kayak gini, bahannya cuma ada dua. Yang pertama, kalian siapkan software editingnya. Kalian bisa pakai Adobe Premiere Pro, atau After Effects, Light Motion, dan sebagainya, dan sebagainya. Software-software ini tentunya menggunakan perangkat komputer. Bang, saya nggak punya komputer, tapi pengen bikin efek kayak tadi. Nggak usah khawatir, kalian bisa menggunakan handphone dan software yang bisa kalian gunakan adalah aplikasi KineMaster atau VN. Bang, kalau saya nggak punya handphone tapi pengen bisa efek kayak tadi, gimana? Sabar aja, pakai remote TV dulu alias nonton aja dulu. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua yaitu green screen kaca pecah. Kalian bisa download di Youtube. Yap, software yang gua gunakan kali ini adalah software editing Adobe Premiere Pro. Untuk pengguna software lain tinggal menyesuaikan saja. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yap, sekarang kita sudah ada di lembar kerja Adobe Premiere Pro. Kita akan membuat transisi layar ataupun kaca pecah ya seperti di video awal tadi. Oke, di sini sudah gua siapkan dua buah video ya. Oke, okay, kita unlink dulu videonya ya. Kita hilangkan dulu suaranya. Delete. Oke, okay, kita turunkan sedikit. Di sini sudah ada dua video. Kita preview dulu videonya seperti ini. Nah, yang satunya lagi nih hewan-hewan ya, seperti ini. Di sini ada batas antara video pertama dan video yang kedua. Nanti di sinilah kita akan memberikan efek transisinya. Selanjutnya kita akan berikan efek layar pecahnya di sini ya kaca pecah ya kita drag ke timeline nah, seperti ini ya uh, uh, green screennya ya green screen layar pecahnya oke okay, kita preview dulu nah, seperti ini oke okay. kita tempatkan dia di antara dua buah video ini oke okay. di sini akan gue jelaskan ya kita play dulu nah seperti ini ini scale-nya itu nggak sama dengan layar kita samakan dulu ya kita ke jangan lupa diklik ini ya green screennya kemudian kita ke effect control kemudian scale-nya kita besarkan menyesuaikan layar kira-kira segini ya dan kita akan membuat yang hijau-hijau ini ya yang warna hijau ini itu pecahan dari video yang pertama kemudian pada saat warna hitam warna hitam ini itu langsung berganti dengan video kedua jadi video yang pertama pecah kemudian berganti dengan video yang kedua di hitam-hitam ini dan tentunya tidak sesimpel itu ya kita melakukannya harus melalui proses oke kita lanjut setelah seperti ini kita ke efek ya kalian di sini bisa ketikkan ultra key ya kalian bisa ketikkan ultra key ya nah di sini sudah ada ultra key kemudian kita drag ke green screennya Oke, jika sudah seperti ini kita lanjut ke effect control. Nah, di sini ada key, key ya. Key ini kita klik, kemudian di hijaunya ini kita klik. Nah, maka dia akan berganti dengan video yang pertama ini. Kita bersihkan dulu ya kabut-kabut putihnya ini ya, kabut putihnya, noise-nya apanya lah gitu ya. Kalau gue biasanya kalau untuk green screen pakai yang standar dulu ya. Soalnya setiap video itu pasti berbeda-beda untuk membersihkannya. Kalau gue standarnya itu di high -glide ini, itu di nolin ya. Untuk di pedestal ini, di 100 in, itu rata-rata yang sering gue pakai itu di green screen ya. Oke, lanjut, kita apply hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Yang hitam ini adalah memang bawaan dari green screennya Kita akan menggantinya dengan video yang kedua. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, pada saat kaca ini pecah, ya, yang video pertama ini pecah, dia harus berganti ke video yang kedua. Sedangkan video yang kedua adanya di sini ya, mulai dari sini ke sini, nggak mungkin eh, di sini langsung berganti. Video yang kedua ini akan sulit ya. Nah, makanya tidak sesimpel itu. Bagaimana caranya kalau kita langsung kita gunakan Ultra key lagi maka yang kaca-pecah ini dia akan berwarna hijau lagi gitu karena di green screen ini jika ada dua Ultra key yang pernah gua coba sih itu nggak bisa ya. kalau yang kita pakai pertama yaitu berlaku untuk yang pertama. Kalau kita mau dipakai yang Ultra key yang keduanya kita klik yang hitam ini maka dia akan berlaku di video kedua. Jadi video pertama itu tidak berlaku, maka hanya hijau-hijau aja di sini. Terus caranya gimana bang? Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kita habiskan dulu video, uh, nggak habiskan ya. Kita ini kan retak nih retak. Kita lihat, kita lihat puing-puingnya itu habisnya sampai mana? Kita lihat puing-puingnya. Nah ini ada, nah habis ya, habis. Artinya habis nih. Artinya videonya Uh, sampai sini ya videonya sampai sini nih video yang pertama itu sampai sini karena ini terakhirnya itu puing-puingnya habis berarti sampai sini kita geser nah oke okay. seperti ini kita lanjut geser ke awal lagi seperti ini nah ini sudah jadi seperti ini kita langsung potong ya kita potong kita potong kita paskan dulu pas retaknya itu nah pas retaknya di sini kita potong kita ke klik aja di keyboard ya c nah seperti ini terus kita Potong di sini ya, klik V. Oke, okay. kalau sudah seperti ini, kita akan render dulu ya. Ini ya, kita ekspor dulu. Kita ekspor dulu yang transisi sedikit. Ini, kita ekspor dulu. Caranya, kita ke ini, "mark in" ini ya, "mark in". Kita klik, kita tidak akan mengekspor semuanya, tapi hanya mengekspor bagian ini saja. Caranya, di sini kita "mark in". Oke, okay. sampai sini ya, sampai sini. Kira-kira, akhirnya di sini kita bisa detailnya, kita klik aja di sini. Per frame, ya, kita klik. Oke, maaf, ini kita buat panduan, ya, buat panduan, buat panduan sampai hitamnya hilang, ya, sampai hitamnya hilang. Kemudian, berganti video yang kedua. Nah, ini udah berganti video yang kedua, ya. Kita geser ke kiri mundur. Nah, ini sampai sini ini kita lepas aja nggak apa-apa oke sampai sini kita langsung di tekan mark out nya nah ini sudah terblok ya inilah yang akan kita render ataupun kita ekspor bukan kita render ya kita ekspor ya oke langsung aja kita ke file Export media oke ini pakai presetnya high bitrate Kemudian di sini di out name-nya kita namakan ya biar nggak kender nyarinya. Dan gua akan namakan uh, green ya green green aja dah. Gua akan namakan green aja. Di sini akan gua tempatkan di kira-kira di, di trial inilah ya. Kalian be, kalau untuk kalian sih bebas ya di mana aja. Gua akan mencobanya di trial ini ya. Ya oke, okay, gua save nah ini. Kemudian di sini tinggal match source, artinya kita sesuaikan aja adalah dengan sumber yang awalnya ya. Lalu kita export di sini. Kita tunggu exportnya. Oke sudah jadi. Kita kembali ke project ya. Kita kembali ke project. Kita import uh, yang tadi barusan kita export. Tadi gue nyimpennya di trial ya, di trial, trial. Nah ini dia gua namain green. Lah ini green. Kita klik. Oke, okay. kita masukkan ke project. Nah, di sini sudah ada ya yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan mengganti green screen yang awal tadi ini. Ini kita delete. Oke. Okay. Kita ganti dengan yang ini. Kita drag. Oke, okay. ini sudah masuk ya. Nah, untuk menghilangkan blok ini, block mark in dan mark out-nya, itu di sini kita klik kanan aja, lalu clear in and out. Oke. Okay. Jika kalian mendapati Hal seperti itu ya, tinggal seperti tadi aja caranya ya. Oke, kita hilangkan dulu ini ya, hilangkan dulu soundnya ini nih. nih apa uh, sound back soundnya ya? Sebentar, oke, ini kita klik ya, kita unlink. Oke, ininya kita hilangkan. Nah, ini kita play dulu hasilnya. Nah, masih seperti yang tadi ya, bersih tapi ini bersih. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan ini. Bisa kita, uh, kita tempatkan di sini, di, di ujungnya di sini. Nah, berbeda sama yang tadi ya, berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan di sini. Nah, sekarang kita taruhnya di sini. Ini kan sudah matang nih tadi yang kita export itu. Nah, selanjutnya kita adanya di sini, di layar di video yang kedua, di awal video yang kedua karena. Kita akan membuat hitamnya ini langsung di video yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, hitamnya ini kita akan ganti dengan layar yang kedua. Caranya seperti tadi kita klik Ultra Key di sini ya. Kita drag ke green screen-nya. Nah, maka akan berganti dengan layar yang kedua. Tugas kita adalah membersihkan hitam-hitam ini ya. Karena kalau green screen itu langsung bersih, tapi kalau warnanya bukan green bukan hijau itu warna apa namanya kurang bersih lah ya makanya green screen itu cocok buat mengganti objek kalau untuk yang hitam pun bisa kita bisa meminimalkan puing-puing uh, ini ya yang yang tidak beraturan yang hitam-hitam ini kita bersihkan kita ambil puing terakhir kita ambil puing terakhir nah ini ini ada ada bercak-bercak ya nah ini kan terakhir nah nah ini yang 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 puing-puing ini ini harus kita hilangkan kita ke effect control ya takif control ya. Oke, okay. untuk standar seperti biasa ya. Seperti biasa gua akan menghilangkan high leg-nya ya, mengenolkan. oke. Okay. Habis itu pedestal-nya gua bikin 100 seperti ini. Kita akan membersihkan puing-puing yang terakhir ini ya. Kita ke metal clean up, kita ke metal clean up. Ini tidak ada patokan standar, kalian geser-geser aja kira-kira dia sampai hilang gitu nah ini nah ini sudah hilang ya sudah hilang oke kita coba ke puing lagi nah nah ini masih masih ada ya ini ya nah itu masih ada kita ini aja ya cari 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 kita cari cari aja nah, seperti ini puing puingnya kita sa cari sampai dia hilang Oke kita cek, kita cek. Nah ini masih ada ya, masih ada yang hitam-hitamnya ini. Ini kita coba minimalkan ya, kita coba minimalkan. Karena untuk membersihkan ini, nah seperti ini ya, udah-udah mulai hilang ya. Udah mulai hilang. Oke, 100 hilang dia. Transparasi. Oke, seperti ini ya. Ini udah udah cukup bersih ya. Kita coba lihat. Tres. Nah, hasilnya bersih seperti ini. Jadi pada intinya kalian tidak usah bingung untuk uh, green screen yang kedua di yang hitam-hitamnya itu. Kalian tinggal utak-atik ini aja nih ya di Metal Clean Up ya. Di Metal Clean Up kalian utak-atik bagaimana caranya puing-puing yang kecil-kecil hitam-hitam itu ya. Noise-nya itu di, bisa hilang. Nanti kalian bisa lah, kalian otak-atik sendiri yang ini ya, karena tidak ada standar di sini. Oke, okay, kalau sudah seperti ini ya, tentunya kita play dulu. Kita play dulu seperti ini, pecah tes. Nah, selesai. Oke, okay. tentunya kurang sip. Kalau tidak ada sound effect-nya, oke, okay, di sini akan gua kasih sound effect-nya ya. Di sini sound effect-nya, kita ambil suaranya saja di sini. Oke. Okay kita taruh masih kita paskan dulu masih kita paskan dulu ya masih kita paskan dulu oke di sini coba biar sound efeknya itu biar pas ya biar begitu kacanya pecah itu langsung suaranya itu pas gitu nah seperti ini kira-kira ya guys oke guys oke kita preview lagi dari awal ya preview dari awal Seperti ini. Keren kan guys ya? Ya mudah-mudahan kalian paham ya dengan ini. Walaupun penyampaiannya agak belepotan. Tapi ya kalian bisa ulang-ulang ya video ini. Uh, agar kalian paham. Ya sesimpel ini. Oke. Okay. Seperti itu aja. Nah. Gampang kan? Tunggu apa lagi? Yuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.